Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube-nya Kravadias Company. Kali ini dalam video ini kita akan melanjutkan proses restorasi Minion Bike yang kita mulai beberapa saat yang lalu. Kali ini kita lagi membongkar bannya karena sudah tidak layak pakai. Oke, selanjutnya rencananya kali ini kita akan melanjutkan dengan mengelupasan cat dengan paint remover ini. Banyak tersedia di toko-toko bangunan. Oke, langsung saja kita mulai. Baik, untuk pertama-tama saya mau mengingatkan kalau dalam pemakaian paint remover ini atau soda api itu harus hati-hati karena apabila terkena kulit itu sangat panas seperti terbakar. Jadi dalam video ini saya melakukan kesalahan dengan tidak memakai sarung tangan dan juga tidak memakai baju lengan panjang. Seharusnya sih untuk keamanan dan lebih safety-nya pakai baju lengan panjang, pakai sarung tangan. Sarung tangan kalau bisa yang latex atau karet agar lebih safety. Cara pemakaiannya cukup mudah, yaitu cuma dioles dan digosok dengan sikat kawat, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Tinggal di amplas saja biar catnya benar-benar terkelupas semuanya. Baik, kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu proses pengamplasan. Ini bertujuan buat ngebersihin sisa-sisa cat yang masih nempel di sela-selanya atau yang tidak betul-betul terkikis oleh soda api tadi atau paint remover tadi. Maka di proses ini akan lebih detail dan lebih teliti biar benar-benar tidak ada lagi sisa cat yang nempel di framenya. Selanjutnya kita bakalan ngebersihin baut-baut dan juga bearing dari sepeda ini yang masih bisa dipakai tapi sudah kotor karena bercampur oli dan juga pasir yang nempel-nempel. Nah, ada proses ini kita bersihin dengan minyak tanah, sebaiknya dengan solar atau bensin karena saya adanya cuma minyak tanah. Jadi ya pakai minyak tanah saja, cukup bersih kok. Itu oli atau gemuknya pada rontok semua, jadi bisa dipakai lagi dan lebih bersih tentunya. Baik, ini hasilnya cukup bersih untuk proses perontokan cat. Jadi kelanjutannya di video selanjutnya. Terima kasih buat Anda yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa share ke teman-teman Anda dan bilang ke teman-teman Anda untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube-nya Kravadias Company. Tunggu video selanjutnya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.